WhatsApp. Suaramu jauh dok, suaramu jauh. Oke, bentar. Jangan pakai handfree kalau bisa, soalnya suaranya mental. Iya. Sekarang udah dengar belum? Oke, gini lebih jelas. Oke, makasih. Ini, teman bosku kan mau cari Cece. Mm-hmm. Baik, dia baik. Mm-hmm. Tinggalnya di wilayah Saigong. Mm-hmm. Jaga dua anjing, dua mm-hmm. kucing. Karena pembantu yang lama kan stay out ya. Mm-hmm. Iya, dia minta tolong aku. Jika Miss Yuni ada, bolehlah kasih ke aku nomornya. Maksudnya bagaimana? Enggak. Bosku kan punya teman. Mm-hmm. Kenal aku juga, kenal baik lah. Mm-hmm. Dia butuh Cece. Mm-hmm. Untuk kerja sama dia, mm-hmm. jaga dua anjing, mm-hmm. dua kucing, mm-hmm. ya bersih. Di wilayah Saigong. Mm-hmm. Terus? Ya, andikan Miss Yuni ada yang mau bekerja, ya bolehlah hubungi saya. Insya Allah, aku sampaikan. Banyak. Silahkan ya, lihat profilnya dulu, ngomong sama Koko. Karena kan nggak mungkin nih, Mbak, nomornya tak kasih no. Ke sampean langsung. Soalnya takutnya nih ada terjadi sesuatu, kan kita nggak tahu. Jadi biasanya nih, majikannya biar ngobrol sama Koko dulu seperti apa term and condition, dan Koko ngasih tahu majikannya kalau seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Jadi saya tidak mau nih, takutnya kalau jenengan yang bawa terus ada masalah, majikan bilang om jiwo agency mokong wo, kan susah kitanya, benar nggak? Iya betul. Jadi kalau ada majikan langsung ngobrol sama Koko, langsung majikannya suruh ngobrol. Jadi setidak-tidaknya itu kita tahu, bukan katanya. Benar gak sih? Iya, betul. Mm-hmm. Jadi lebih baik majikannya disuruh nyari Koko Thomas. Karena dek Koko Thomas banyak anak. Cuman kalau saya menyerahkan anak itu langsung hubungan sama majikan, terus majikan tidak tahu aturan, atau cecenya yang tidak tahu aturan, giliran ada kesalahan, makanya terjadilah penolakan, pengabaian, kan bisa jadi nih, benar nggak sih? Jadi sama tak kasih nomornya Koko aja ya. Iya, alhamdulillah sudah pernah telepon sama Mas Thomas sih. Oh, sudah ngomong sama Koko. Nanti habis ini. Iya wes. Bosnya baik benar, dekat sama aku. Oh, oke, siap. Sama SMS Koko okay. Thomas sekarang wes. Oke, makasih. Iya, love you. Oke, selamat love you too. Jadi gini Mbak, saya tidak ingin itu di luar job description. Karena kalau ketemu sendiri tanpa agency, biasanya itu kita callnya direct hire. Kalau ada masalah kita nggak bisa melakukan apapun. Tapi karena itulah kita selalu bilang pada diri kita bahwa kita lakukan yang terbaik menurut kita. Jadi nggak bisa dong kita membiarkan, oh nggak bisa ini harus seperti ini seperti itu, oh nggak. Kita harus juga taat peraturan juga, kita harus explain sama majikan. Majikan baik, ya nggak boleh dong, seenaknya sendiri juga. Baik bukan berarti tahu aturan. Jadi tetap harus dijelaskan oleh agent term and condition. Halo? Halo. Kenapa Mbak? Halo, selamat.